Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Manggedot ya. Pagi hari ini di stasiun Nagreg nih ya, mengabadikan momen dulu nih yang jarang ya, mungkin akan jarang sekali di terabadikan ya. Jalur stasiun Nagreg pagi hari ini akan terisi penuh ya. Akan ada dua persilangan. Oke, KA lokal masuk jalur 3 ya. KA lokal akan masuk jalur 3 ya, berarti nanti KA Cikure akan masuk jalur 2. Kita lihat ya nanti nih. Oke, persilangannya masih dipindahkan ke stasiun Nagreg dan juga Karangsari ya. Karena di stasiun lewesnya masih diperbaiki. Masih semboyan 3 masih terpasang di sana ya. Jadi di sini. Mantap ini momennya ya. Kita lihat nih, mudah-mudahan lok yang berdinas lokal itu ada CC 203 ya. Berarti mantap nih ini kalau CC 203 nih. Ya LH, hidung panjang. Lok yang berinnya CC201 ya. Masuk jalur 3. Kehalangan sama pepohonan deh kalau kesana mah, jadi sini aja lah. Oke, KA lokal merapat stasiun Nagreg di jalur 3 ya sobat semua. Waduh, lokal penuh pagi hari ini ya, mantap sekali ini, banyak yang mau jalan-jalan ke Garut kayaknya nih. Oke, nanti untuk masuk Cikuray saya akan cegat di barat ya, di sebelah di timur sebelah sana ya. Oke, sekarang saya akan ke sana dulu nih ya. Mantap. Oke, jadi pagi hari ini saya hunting di Nagreg ini bersama Kang Zalfa. Zalfa ya? Ya, ya. Kang Zalfa. Oke, sehat Kang? Ya, sehat. Alhamdulillah. Dan juga ada Kang Firman ini. Waduh, Kang Firman jauh-jauh di Garut. Aduh. Mantap ya, kita hunting bersama sini sama Kang Firman. Dan juga nanti Mang Gendut juga akan ke sini. Nanti Mang Gendutnya pulang dinas, katanya mau ke Nagreg nih. Mungkin sekarang lagi di jalan. Oke, nanti saya mau ke arah barat ke sana. Oke, kita lihat di sana. Kereta api Cikuray persiapan memasuki jalur 2 stasiun Nagreg ya. Bersih kiolokna. Ya, KA Cikuray
Merapat stasiun Nagreg jalur 3, jalur 2. Nah, setelah KA Cikuray ini masuk, nanti langsung ya disilang oleh Argo Wilis. Nah, ini dia sebentar lagi kereta api Argo Wilis akan segera melintas ya. Setelah kereta api Argo Wilis melintas ya, KA Cikuray langsung kan segera diberangkatkan. Saya kalau buru-buru ke itu ya, lompat ya. Aro, ngepas. Pas sampai ke sini pas berangkat KA Cikuraynya. Lumayan ya, bisa terabadikan keberangkatannya. Meskipun tidak full. Oke, itu dia KA Cikuray sudah diberangkatkan dari stasiun Nagreg ya. Tinggal yang masih standby di sini yang masih menunggu keberangkatannya yaitu kereta api lokal Garut Cibatuan ya. Lompat saya langsung tadi itu kadenya. Aduh, untung kaudak sedikit lah. Lumayan ya, walaupun tidak dari awal. Dari semboyannya ya, lumayan. Lokal Garut Cibatuan masih standby di stasiun Nagreg ya, menunggu jadwal keberangkatan. Oke, kalau jadwal keberangkatannya mah udah dari tadi sih kayaknya ya. Ini menunggu Argo Wilis masuk petak Lebak Jero ya, masuk Lebak Jero dulu nih. Masih menunggu. Jadi untuk wesel di sebelah sana, wesel itu sudah semboyan berapa ya? Rasanya sudah belok ya. Mungkin tidak akan lama lagi kereta api lokal Garut Cibatuan akan segera diberangkatkan ya. Oke, sinyal sudah terlayani semboyan 5. Ternyata kereta api Garut Cibatuan akan segera diberangkatkan ya. Pak, ingat Pak. Pak, awas kasih sih. Aduh, si bapak kasih cing didinya. Pak. Ah, si bapak kan nggak janteng didinya nih, aduh. Kereta api Garut ya. Berangkatkan. Wah, gaspol. Agak sedikit backlight ya. Ya, kereta api Garut Cibatuan langsung gaspol ya, menanjak. Oke, terima kasih yang sudah menonton video Mangger Hunting kali ini ya. Mengabadikan jalur semua terisi. Mantap sekali. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ya. Dan jangan lupa ya belum subscribe dulu. Oke.
Sampai jumpa di video hunting selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.